Hai sahabat Ventri Tutorial, kali ini kita di kondisi hujan. Saya nggak bisa kemana-mana, di rumah lagi hujan, juga lagi malas kemana-mana. Jadi kita bongkar-bongkar bahan batu akik aja, siapa tahu masih nemu yang bagus. Tapi kayaknya masih bagus semua sih, barangkali bisa dikerjakan, bisa diolah jadi perhiasan yang menawan. Oke, ini batu maligano, jasper maligano. Ini kondisinya hujan, nggak ada kegiatan, jadi saya bongkar-bongkar batu aja. Ini fosil kelor, teman-teman, fosil kelor ya, hitamnya lumayan. Ini kalau tembus jadi diamond wulung. Ini bulu macan. Ini sudah termasuk basaltik. Lumayan gede bongkahan saya, dapat bongkahannya gede. Yang ini kecubung asian. Lavender sama aja. Yang ini dari maligano juga. Benar jasper, tapi ini biasa dikenal dengan batu pirus putih. Kalau yang ini badar perak. Jadi masih banyak bahan-bahannya di sini. Ini yang udah sempat saya potong, tapi belum saya lanjutkan, cuman potong pola kasar. Ini juga ada hijaunya, ini bagus sebenarnya untuk, ini belum nemu gambar bagusnya seperti apa. Ini juga hijau, ini juga hijau-hijau. Ini kenapa dulu nggak tak kerjakan ini ya, lupa kalau udah punya bahan seperti ini juga. Oh ini sudah jarang ada. Ini pirus hitam asli, batu dari Situ Bondo. Kalau digosok, kapan-kapan kita gosok ini, tinggal satu ini mungkin bahan saya. Coba kapan-kapan kita gosok ya, kita gospol ini. Saya sendirikan aja deh, simpen dulu. Tahu batu apa ini? Oh ini bulu merak Pacitan BMP. Tuh, bulu merak malakit, malasit. Oke. Wow. Ini motifnya gunung. Gunung Semeru. Kelihatan saya kalau lihat ini ya kayak gambar gunung, tapi nggak tahu gunung apa. Tapi karena sekarang lagi hit Gunung Semeru, ya saya kasih judul Gunung Semeru aja. Ini gunungnya tuh, gunung ini angin ributnya, angin kayak gambaran angin gitu. Wush, teman-teman lihat-lihat ini, saya lupa kalau udah punya batu ini, bahkan mungkin nggak tahu dan dulu nggak pernah nganggep ini apa gitu, gambarnya apa. Sekarang ini saya apa ya, saya artikan ini gambarnya adalah ini Gunung Semeru lagi erupsi ini. Wah, ini kebetulan atau ada pertanda apa ya, ada gambar, dapat gambar batu Gunung Semeru erupsi. Baliknya ini tenang, gambar gunung tapi tidak erupsi. Tapi yang ini gambar gunungnya ngamuk, erupsinya jelas ini. Ah, harus dipisahkan ini, dipisahkan sama kayak yang ini tadi deh. Dua ini kita olah, coba saya poles lagi yang ini, kita poles
besok atau kapan kita poles. Oke teman-teman, sekian dulu ini koleksi bahan saya yang mau saya buat konten untuk batu akik. Dan saya masih tetap beli-beli bahan loh, saya masih suka untuk beli-beli bahan. Mungkin ada yang tahu ini bahan apa? Ya, ada yang tahu enggak? Ini bahan apa? Dia ada lasternya seperti ini. Kalau tahu komen ya. Oke, sekian dulu dari Ventri Tutorial. Kalau request mau bikin apa, komen aja. Bahan saya banyak. Oke, dadah, bye-bye.